Assalamualaikum sahabat KC. Menurut yang saya yakini, tanaman tidak hanya sebagai dekorasi rumah, tapi juga mengirimkan energi yang membuat mental kita sehat. Singonium juga mengirimkan energi yang membuat mental kita sehat. Singonium adalah salah satu tanaman yang tepat. Sahabat KC pasti akan jatuh cinta pada setidaknya satu jenis singonium, karena memang singonium ini banyak berbagai bentuk dan warna daun. Hari ini saya akan membahas Singonium Queen Blandi, yang mana mungkin jenis ini akan menjadi salah satu favorit tanaman hias Anda selanjutnya. Singonium Queen Blandi berasal dari daerah tropis Amerika Tengah dan Selatan. Jenis ini adalah salah satu dari dua spesies Singonium yang terkenal. Jenis lainnya adalah Podobillum. Queen Blandi adalah yang termurah di antara jenis lain. Kalian bisa membelinya dengan harga 5-10 ribu. Queen Blandi adalah tanaman yang lambat tumbuh, yang membuatnya mudah untuk dirawat. Tanaman ini termasuk dalam Araceae dan juga dikenal sebagai tumbuhan silver ghost food karena daun remaja berbentuk kaki angsa. Tanaman ini masuk dalam kategori tanaman merambat dan memanjat. Dia bisa menjadi pembersih udara, menyerap racun dari dalam ruangan, juga dapat menyerap bau dari udara. Memiliki tingkat transpirasi yang tinggi, yang mana dapat membantu kelembapan di dalam ruangan. Dia membutuhkan penyiraman secara teratur, metan yang poros, dan butuh pemupukan.